Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dimmer dengan maksimal 2000 watt. Ya, jadi bisa dipakai untuk peralatan maksimalnya 2000 watt. Jadi tidak boleh lebih dari 2000 watt ya. Ini ada dua colokan. Di sini ada saklar on off-nya. Untuk kabelnya sendiri ini panjangnya 1,5 meter. Yang kabel ini 1,5 meter. Untuk bahannya ini cukup kokoh ya, SNI. Oke, cara penggunaannya kita tinggal pasang. Oke, cara penggunaannya gampang, mudah sekali. Ini kita colokan ke listrik 220 volt sumbernya, terus kita onkan di sini. Nah, nanti kita tinggal atur di sini. Kalau posisi 0 berarti kecepatan putar itu yang paling kecil atau paling pelan. Kalau kita posisikan ke 9 berarti posisi di sekitar 220 volt, berarti posisi normal ya, sama seperti halnya tanpa dimmer. Nah, berarti kalau mau dipelankan kita harus atur ini ke sebelah kiri. Oke, kita coba saja, kita praktekkan. Kita akan coba menggunakan dimmer pada gerinda ya. Oke, ini kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Ini kita atur dulu di posisi maksimal. Ini kabel gerinda, ini gerindanya. Kita pasang di sini. Oke. Oke, sekarang kita nyalakan gerindanya. Ini posisi maksimal. Sekarang kita kecilkan. Oke, lihat putarannya menjadi pelan. Nah, bahkan sekarang bisa sampai berhenti. Tergantung kita melakukan pengaturan di sini. Oke, sekarang kita naikkan lagi sedikit pelan-pelan. Oke. Gerindanya kembali aktif, berputar sesuai yang kita inginkan kecepatannya. Kalau kita putar semakin ke kanan, maka dia akan semakin cepat. Kalau kita putar ke kiri, dia akan semakin pelan, makin pelan, bahkan bisa sampai berhenti. Oke, baiklah, seperti itu fungsi dari gerinda ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan di kolom komentar di bawah. Ya, untuk link pembelian dimmer ini sendiri akan saya taruh di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.